Tes, tes, halo, halo. Oke, udah live ya ini. Waalaikumsalam putri. Ayo kemana nih orang-orang nih? Kita akan melanjutkan petualangan si tim. Halo penonton-penontonku. Bang, live-nya pas aku kerja. Ya mau gimana, ini udah jam 9. Masa masih kerja aja sih? Udah makan belum bang? Udah. Kak, aku mau buat donat Mama Ulta. Iya, selamat ulang tahun mamanya. Mamanya Dylan. Telat gak nih? Enggak, baru mulai. Yo. Oh, shift malam. Ya udah, semangat. Emang bisa tuh sambil nonton streaming? Udah, langsung mulai aja kali ya. Itu terakhir aja gue lupa nih di mana nih. Tumben banget. Tumben banget nge-live main game. Kan udah berapa kali live? Live-nya 2 hari sekali, ya bisa dibilang begitu sih. Ini yang mana seven gua? Oh ini. Baru chapter 2 loh. Sampai tamat gak pik? Insya Allah. Kalau gua gak pusing ya. Nah ini nyampe mana nih kemarin? Wih! Baru mulai. Sabar dulu. Gua lupa ini di mana. Tempat save. Oh, ini tempat save-an gua. Kemarin kan ini kan? Oh iya, benar. Ya itu tempat save-an gua terakhir. Oke, let's go, Jen. Ini enggak tahu udah sampai jam berapa, enak ya? Udah lama belum. Milim nih. Apaan? Oh, pisau. Ini cincin semua. Oh, itu dagger yang dipakai. Dagger yang dipakai si Jen kah? Allahu Akbar, apa itu? Kok gitu licik? Pintunya ditutup. Kemana gua? Gua kemana ini? Dikunci dong. Oh, ini astaga. Mati dong gua. Oh enggak, belum. Mati dong. Baru mulai, sabar ya. Pemanasan dulu. Pakai pisaunya. Gimana cara makainya? Izin hari ini kak, iya. Kenapa izin pakai sekolah lu? Pakai pisaunya gimana? Milih nih. Ya sampai setengah 11 atau jam 11 dah paling ya. Berarti kita harus lari ke sini nih. Bodoh amat. Oh, klik. Bisa gua lawan dong itu. Oh. Mana lu sini lo? Duel kita nih. Oh, gua ada pisau sekarang. Ah, lo. Nggak bisa diapa-apain. Halo bang, halo. Maaf baru datang. Iya ini baru mulai juga kok. Ini nggak ada barang-barang yang bisa gua ambil nih. Waduh, kanan apa kiri? Oh kiri buntu. Gua selama game belum nemu paku loh. Kayak pernah gue ke ruangan ini. Potong. Bentar, gue cek dulu itu lurus ada apaan. Sampai setengah 11 gak nih bang? Iya setengah 11, kalau enggak jam 11 deh.
Waduh. Waduh, jalannya ada. Oh, nggak bisa gue intip lagi. Eh, ini udah kan? Sumpah ini patungnya nggak bisa gue apa-apain. Kayaknya itu harus ada paku dulu. Oke, berarti langsung aja deh. Eh, ini. Bisa gue intip, bisa gue intip. Siapa lagi ini? Eh, gak ada jumpscare kan? Masih panjang sih kayaknya. Terus apa guna cowok dua itu? Udah dong. Gue malas banget jump scare nih kalau udah kayak gini. Ini permainan apa? Home Sweet Home 2. Kalian kalau kau mati mulu bang ya. Emang gitu. Susah nih. Permainan Thailand. Iya Thailand. Halo Swan. Telat gak bang? Enggak. Baru banget mulai nih. Panjang banget lagi nih. Lucu bahasanya ya, bahasa Thailand. Gue ubah bahasa Thailand biar makin mendalami Thailandnya nih. Oh, Yuti, Nai. Kaget gue. Terus kita harus ke mana nih? Oh, yang sini ya, tadi ya. Eh, kok loading? Nah, loh. Muncul di mana nih gua? Waduh. Use nail. Wait. Ambil. Oh gitu. Oke. Paham. Udah hilang lu. Nih. Ntar dia muncul lagi enggak? Kalau muncul lagi langsung gua cucuk nih. Patungnya ditusuk enggak sih? Iya ditusuk. Nih. Ah, lo. Ah, udah. Sini lu. Gua udah tahu nih cara ngelawan lu nih. Aduh, tapi gua enggak ada heal. Aduh, turun ke bawah lagi. Waktu mulai kerasukan langsung tebas. Ya kan itu ada lampunya dulu tuh, ada tandanya tuh, ada. Ada lampu kedip-kedip dulu. Aduh. Weh. Ah, kebiasaan banget langsung dikunciin. Oke, ada tempat safe. Save dulu biar aman. Oke, lanjut. Nah, ada lurus, ada kanan. Eh, lurus buntu ya? Oh, buntu. Berarti langsung kanan dong. Eh. Ada apa nih? Open the door. Ya Allah, kode-kodean lagi. Males banget gua. Di hati Bang Fikri, wah gua keren banget. Enggak ada keren-keren ya, sumpah. Akhirnya mati juga Badar Uhi. Kayaknya belum mati deh itu. Oke, sekarang kita mencari kode. Buat itu tuh. Kunci pintu. Ini apaan nih? Ada yang bisa gue ambil gak? Eh, ada. Oh, ada buat heal. Oke, nice. Gue harus masuk ke pintu itu tuh. Kunci. Eh, gelap banget ini. Oke, heal lagi, mantap. Ini kemana? Kaget gua. Eh.
apa nih? Oh, 4. Aduh, aduh, ada lampu-lampu lagi. Wah! Sabar, bro. Sabar, bro. Nggak ngejar gua kan? 4 tuh. 4. Mana dia? Duh, suaranya gini amat lagi. Ntar ya, gue serius dulu nih. Dia ada di sini loh. Oh, itu dia. 4. Terus mana lagi kodenya? Apa gue harus kesana ya? Tempat si penari. Nah, ini. Ah, lo. Mampus lo. Mana lagi? Ini. Kok gak ketusuk? Ih, licik banget. Bentar, gue lari dulu. Buset dah, penari semua ini. Allahu Akbar. Mana dia? Permisi. Oke, ada heal lagi. Wah, itu dia. Aduh, hidup dong dia. Duh, kesini lagi. Aduh, depan mata gua. Ya, masuk dong. Ini harusnya gua nyumput lemari. Panik dikit gak ngaruh. Aduh. Ini suruh nyari kode doang nih. Nah tuh, gue benci banget sama suara-suaranya. Halo bang, maaf telat. Enggak, belum. Belum telat-telat banget lah. Baru berapa nih? Baru 12 menit gue streaming. Ih. Udah? Ya Allah, cepet banget pindahnya si Badarwuhi. Ntar gue minum dulu. Cepet dong. Allahu Akbar. Ini gue main kayak gini aja keringetan loh. Emang harus gue tusuk gitu si manekinnya berarti biar bisa lewat. Mana dia? Hilang. Nih. Yang mana nih? Ini nih. Oh. Nice. Ambil. Ya Allah, kok muncul lagi? Cepet amat. Sabar dulu. Kalau mau jangan gitu cara main lu nih. Kok di sini lagi? Kok di situ lagi? Waduh. Allahu Akbar. Gua nggak tahu ini gua di mana. Ya, ada boneka-bonekaan gitu lagi tuh, buat teleport. Dia masih di belakang. Aduh, kunci. Ini gua di mana lagi? Gua lagi nyari kode, tiba-tiba nyasar. Allahu Akbar. Allah. Oh, ini tadi nih. Gua harus ke tempat awal gua mana?
Oh ini. Empat ya, empat. Sumpah ini nyari jalan aja gue bingung loh. Tapi di ruangan lain gak ada apa-apaan. Oh ini belum nih kayaknya nih. Eh ini udah ya? Udah gak sih? Oh tembusnya di situ doang. Sini belum nih. Eh ini mah tempat awal. Eh enggak ding. Sini apa? Tutup. Eh gua kemana nih? Gak tau bang, gua buta bang. Waduh ini mulai pusing nih. Gua liat-liat. Gua disuruh buka ini nih kode. Pasti awalnya 4. Kan dari sini nih. Di ruangan ini gak ada apa-apaan. Bentar ya, gue cari dulu. Assalamualaikum bang ya, waalaikumsalam Nili. Ini buntu. Wah, ini tembusnya di situ-situ juga. Berarti benar gua harus ke tempat tadi kali ya. Ini nih yang di sini nih. Duh, apaan sih? Kasih napas dulu. Kenapa kasih napas? Jangan gua baru masuk lu udah muncul dulu. Wah. Oh, itu suara gua ngeheal. Mana dia? Oh, itu. Bener, kayaknya emang harus kesana deh, ya kan? Pusing gue bang, iya apalagi gue yang main nih. Bentar, mana dia? Oh itu. Ah, pakai acara nyangkut lagi gue. Oh enggak keluar dia. Kayaknya dia kalau hujan takut deh. Allah, gimana cara gue lewatnya? Udah kali gue samperin aja kali ya. Nanti harus lewat dulu. Nanti nyari jalan di sini nih. Cuma nyari kode doang di tembok. Oh, mana nih? Ini. Ah, ini kan? Ah. Mampus lu. Jago gua, tenang aja. Eh, mana lagi? Ini. Ah. Ya kan? Eh, mana kok enggak ada? Di belakang si Jamit. Sini lo. Oh, dia enggak ngeliat gua. Dia enggak ngeliat gua. Dia ngeliat gue nih. Eh, masih. Ini. Harusnya kan yang ini. Ya Allah, malah yang itu. Astagfirullah, licik. Ini kok ada teleportan? Sumpah gua harus kemana sih? Oh ini. Nih, 7. Berarti satunya nebak aja enggak sih? Kan cuma 3 digit kan? Cuma 3 digit. Yuk, balik. Astagfirullah, kaget gua. Wih. Wih, kok udah di situ aja dia? Gas nebak. Oke, pertama 4, ketiga 7. Masih lo. Mau lu apa sih? Udahlah. Oke. 4, 7. Aduh, gua enggak ada heal lagi pula. Mana tadi pintu? Nih. Ini kan
4 ininya 7. Nah, ini tebak aja nih dari 1 nih. 1 salah, 2 salah, 3 salah, 4 salah, 5. Nah, udah. Ini enggak ada yang lebih susah lagi nih. Open the door. Apa nih? Waduh. Duh, enggak ada heal ya? Bener anjay, padahal gua ngarang. 457 bukan 475, kebalik lu. Waduh, gimana lagi nih? Ini gua enggak ada heal. Udah berdarah-darah gini gua. Nah, kan tempat baru lagi. Kok kebuka? Kok kebuka? Duh, kalau udah hening-hening gini ya. Ratri's letter to Granny, 10 Mei. Kalau udah yang diem-diem begini nih. Ya Allah, nyari kunci. Ya Allah, nyari kunci lagi gua. Gua harus nyari kunci kemana itu. Sumpah ini bolak-balik nih. Mohon maaf nih. Yap. Mana ada lemari itu? Coba teleport lagi kah? Waduh. Gak kemana-mana gua. Apa karena tangannya buntung nih? Sini gak bisa dibuka tapi. Ini nih gimana cara gua ke situ? Ini tempat awal gak sih? Apa yang itu tadi ya, yang di sini nih? Sumpah, mana gelap banget. Terus gua bakal lawan ginian lagi. Aduh ya Allah. Darah gua sisa berapa nih? Dia bisa langsung gua cucuk aja gak sih? Gak bisa ya kayaknya. Harus lewat manekinnya dulu ya. Bang, tinggal dulu bentar. Ya, hati-hati Dani. Darah gue tinggal dikit masalahnya. Kalau gue lawan, mati dong. Gue gak ada heal. Ya Allah, lewat dong dia. Kalau udah hidup gak bisa lo cucuk. Nah, itu dia. Kan kalau bisa gue tebas, enak tuh. Lari gak sih? Langsung lari gak sih? Oh itu dia. Udah hilang. Naik. Ini belum nih. Kuncinya di mana cuy? Wah, sumpah ini gua di mana lagi dah? Tutup. Ya Allah, kok lihat kodenya di sini duanya. Jauh banget. Aduh, dia di situ lagi. Semangat bang, lu sendirian. Makin ini mulai susah nih. Udah gak jelas nih. Ya Allah, dia pakai masuk. Udah suaranya creepy banget lagi. Mana? Aduh, nggak ada heal lagi ya. Terus kuncinya di mana dong? Aduh ya Allah. Sumpah nyampe mepet ke pintu nih gue nih. Rak sebelah kanan mana? Ini. Rak ini. Apa rak mana? Kaget gue.
Ini gak sih? Kita cucuk gak sih? Aduh, nyangkut gua. Aduh, nyangkut, nyangkut. Ya, mati dong. Ya. Sumpah, ini kemana? Dekat lemari. Lemari mana? Itu ruangan isinya lemari semua tuh kayaknya tuh. Ya Allah, dari sini lagi. Gua gak dikasih hilan apa ya? Aduh, sumpah dah. Oh, gak mau dia keluarkan. Sini lu main di air kalau berani sama gua yuk. Gila, dendam banget gua masih badar wuhi nih. Eh, yang mana nih? Yang mana nih? Enggak sempet gua nyucuknya. Ini di sini kah? Enggak ada apa-apaan. Gua kudu kemana sih ini? Udah dong. Aduh, darah gua segini lagi. Nah, ada heal. Oke. Ah, mana tuh? Mana tuh? Ini. Oh. Oke. Okay. Lagi, ini lagi. Ah. Buru-buru banget sih pindah-pindah. Ah. Ambil dong. Ya Allah, gua ngambil gituan aja lama banget ngambil pakunya. Udah dong. Kelihatan dong, ya kali nggak kelihatan. Ih, setannya bego ternyata. Setannya bego. Mana? Ini. Oh. Dia lagian cepet banget gitu loh. Yang mana sih? Oh, itu benar kan? Gak usah ngebak-ngebak lah gamenya. Aduh, malah balik lagi dong gua. Si bodoh. Harusnya kan gak kesini nih. Ini gak bisa lewat ya? Ya Allah, gak bisa lewat dong. Buta setan asli. Sumpah gue bingung banget ini kemana. Lah, ya Allah, malah ketemuan gue. Astagfirullahalazim, gue harus kemana sih nih? Oh, ini lurus. Enggak juga. Oh, ini belum. Wah, munculnya di sini lagi sih. Gimana tuh? Disemperin enggak tuh? Apa gua kudu mati dulu kali ya? Gua bingung soal ini kemana. Lihat. Yo, kaget gua. Ini kemana? Tolong. Itu lagian, ya benar sih yang buat rumah ini mah nggak ada otaknya nih. Kayaknya benar dia disuruh kesini deh. Oh, Allahu Akbar, langsung muncul dia di situ. Kayaknya di ruangan lain tuh nggak ada gunanya gitu loh. Gak ada apa-apaan. Astagfirullahaladzim, ada kunci ternyata. Itu buat kunci yang ini dong tadi. Kok buka lagi? Berapa tadi? 4. Mohon maaf pemirsa, saya kurang explore.
457 salah. Giliran gak ada salah. Lihat, berubah. Tadi titiknya 1. Ini yang kedua nih sekarang kodenya. 5. Ya Allah, gua harus nyari kode lagi. Anak jamet. Astagfirullah, tiap mati kodenya berubah. Iya, random lagi. Ini digit keduanya tuh 5. Gua udah heal gak? Oh, ada. Oke. Aduh. Sini lu, dia gak berani ke air-air nih. Dia gak berani keluar, aneh banget. Giliran kuncinya ketemu, ya. Salah, Indi, salah. Ganti lagi kodenya. Mana dia? Yang penting nyari digit kedua atau nyari digit ketiganya deh, ini ya. Oh, lo. Ambil lagi. Enggak tahu dah yang mana. Nyari kode satu lagi di mana? Sumpah pusing banget gua, rumahnya begini. Aduh, ini kunci. Tadi di mana sih kodenya, kok gue lupa ya? Allahu Akbar, kaget gue. Oh, ini. 5-0. Dah, angka pertamanya kita tebak aja ya. Yuk, balik lagi yuk. Aduh, dia di situ lagi. Allahu Akbar. 5-0. Bukan, Indi. 5-nya yang kedua, 0-nya yang ketiga. Ya udah gampang, ini mah tinggal nebak aja kalau udah kayak gini. Wah, ya Allah, depan mata gua itu. Ternyata gua kurang explore loh, kuncinya di situ. Udah, aman. Yuk, pergi. Asal aja bang, iya ini mah kalau udah sisa satu asal aja. Ini 5, ini 0. Nah, ini udah di tes dari satu aja nih. Dari 0 nih. Gimana sih? 2 salah, 3 salah, 4 salah. Oh, 5, 0 udah. Kelar gitu doang dari tadi. Gua enggak nemu kunci masalahnya. Ini di sini enggak ada apa-apaan kan tadi ya? Loh, heal aja gak ada loh. Bentar, ini kemana nih? Kanan buntu. Ini kah? Ya nih, kalau udah hening-hening gini nih. Ini gak sih? Loh. Lah, balik lagi malah gua. Astagfirullah. Enggak jelas. Sini. Tadi yang nah, ini loh maksud gua. Oke, ada progres. Sabar, ada progres. Tapi kalau udah diam-diam gini nih. Turun kemana gua? Kayak ada lemari ya. Nyumput, kaget gua. Sini. Cucuk. Ah, lo. Lihat, enggak bisa diambil pakunya. Nyumput dulu. Ini tujuannya ngapain sih?
Tujuannya nyari si Jane. Bisa ngeliat tab gak nih objektif? Oh udah, nah itu find Jane tuh. Dari awal kagak dicontreng-contreng. Gua ada heal gak sih? Gak ada dong. Oke aman. Sini lo keluar lagi lo. Yang mana nih? Oh yang sana lagi. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Topeng, topeng. Topeng. Nemu topeng gua. Aduh, buntu. Aduh, buntu. Nyusahin. Iya bener nih, nyusahin laki lu si Jen. Udah lu save belum, Bang? Kayaknya kalau save tuh gunanya buat kalau kita keluar game deh. Kalau mati kita ngulangnya di checkpoint terakhir. Pelan 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 pelan. Aduh aduh aduh, di mana dia? Ya Allah, ini labirin gini lagi ya. Nah itu si Badar Wuhi tuh. Ya kesini dong. Kesini dong. Beneran dia kesini. Udah dong, berhenti dong. Ya. Eh, hilang. Oke. Mana dia? Gua kemana nih? Bodoh amat, gua lari aja. Kaget gua. Nih, pintu. Oke. Ya telat, gak ada notif bang. Udah dinyalain belum notifnya? Wah! Kenapa sih pintunya? Oke. Apaan lagi nih? Yah, teleport-teleport lagi dah gua. Kunci. Waduh. Berarti dari sini dong. Ini kemana nih? Sono, ada lemari. Duh, teka-teki gini nih. Terus kemana itu? Oh, di kiri ada. Oke, buka pintunya dulu. Iya nih, teka-teki patung ini lagi. Oh, itu kunci. Oke. Ini kemana? Oh, situ. Ke kiri. Ini apa? Oke. Bisa langsung gua arahin ke situ enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa, ketutup tembok ini. Ke situ dulu. Ini kemana? Di situ sama ini buka pintunya dulu enggak sih? Oh, gua ngerti. Ini tembusnya ke sono enggak? Kurang. Kelebihan. Mungkin belum bunyiin lonceng, bisa jadi. Aduh, enggak keluar. Berarti cara yang kesininya gimana nih? Cara ke lemari ini? Oh, ini. Oke. Nah. Ini apa? Oh, ada pintu juga. Ada lemari juga. Ah, berarti pakai yang ini. Nah. Loh, terus? Terus kemana lagi? Ini nunjuk mana yang ini? Pusing dah lihatnya, iya pusing. Nah bener. Kuncinya belum gua ambil ya? Kuncinya belum diambil ternyata. Gua udah main kesini-sini aja nih.
kuncinya di mana ya? Gue lupa loh. Oh, yang ini belum dibuka. Bentar ya, gue pusing. Oh, itu tuh. Berarti gue kudu ke. Bentar, dari awal deh. Kuncinya belum gue ambil loh ternyata. Astagfirullahalazim. Nah ini tembusnya kemana cuy? Ini buat terakhir, astaga. Ngambil kuncinya lewat mana? Coba ini. Kesana. Ntar ya, ini gue pusing nih. Nah, terus yang ini ke sono, benar. Terus yang ini ke sini nggak sih? Bukan. Lah, balik ke awal lagi nih mah. Ntar nih otak gua nggak nyampe nih. Ya Allah, kok langsung ke yang terakhir sih? Ini gimana? Bentar. Yang belum gua masukin yang mana nih? Pintunya. Tempat kuncinya aja gua lupa gitu loh, di mana? Sini ya? Sini gak sih? Kali ini gua tembusnya kemana? Oh, ini gak ada. Kesitu. Ini ada ini lagi gak? Bentar ya. Ini harusnya kesini nih. Nih kesini nih harusnya nih. Lewat. Oh, yang ini. Tapi gak ada manekinnya. Oh, ada ini. Ini udah gue masukin gak sih? Waduh, ini gimana? Tuh, harusnya terakhirnya ke situ. Oh, yang ini. Coba. Nah, itu dia adik-adik. Dari tadi tuh begitu harusnya. Nah, sekarang kita ke yang mana nih? Kita ke yang mana nih? Gue lupa nih. Persen tadi tiba-tiba nyampe ke pintu yang terakhir. Ini kalau lagi kayak gini mah aman, gak ada jump scare. Oh ya, ini dong, bener dong. Ini dong. Nah. Coba kasih gue yang lebih susah lagi gitu. Jangan yang terlalu gampang gini lah. Tapi pusing sih jujur. Nah itu. Oke, kita naik sekarang. Oh. Wah, ini udah mulai suara hujan-hujan lagi nih. Ya bocor, rumahnya bocor. Ada tempat safe. Oke. Ini udah chapter berapa by the way? Gaya-gayaan lu bang. Death's Letter. Gue males banget baca-baca beginian. Tuh, kalian yang mau baca pause aja nih. Ini sama ini tuh. Ini gue gak bisa nambah paku lagi apa ya? Mana nih? Permisi. Waduh. Ini belum ada jumpscare ya. Oh, ini ada second section. Apa tuh?
Fokus banget nih, fokus gue main ya. Gue liat-liat. Aduh, disuruh ngintip lagi. Ini kalau udah ngintip-ngintip gini, males nih gue nih. Ini ada jump scare gak? Gue harus siap-siap dulu. Bentar ya. Kalau udah jump scare males nih. Trauma soalnya. Wah! มิงก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องที่น้องสัญญากับพี่เอาไว้นะสิโอราตรีน้องเหมือนหลบหน้าพี่ตลอดอ่ะเราประดุลิสัญญงสัญญาอะไรพี่รีบออกไปเลยนะใครมาเห็นเข้ามันจะไม่งามเอ้าทำเป็นลืมไปได้ถ้าไม่ใช่พี่แล้วใครกันที่ช่วยน้องขโมยทองไปซ่อนไว้ในห้องธิดาใครจะทำให้น้องสมหวังดั่งใจแบบนี้ผีสางเทวดาที่ไหนมันจะมาช่วยน้องอ่ะราตรีไหนๆเอ็งก็ไม่ได้แก้บนละมาแก้บนกับพี่แทนก็ได้ไหมแก้บนอะไรพูดให้มันดีๆนะ You better watch your mouth แผนฉันก็เป็นคนคิดพี่แค่มาช่วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะคนฉลาดอย่างฉันหรือที่พูดให้คนโง่ๆอย่างแม่คุณเชื่อฉันได้เชื่อฉันได้ประสุกันช่วยแค่นิดๆหน่อยๆหรือวะเอ้ามาสิวะเดี๋ยวเองได้รู้ไอ้นิดๆหน่อยๆว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงถ้าไม่หยุดฉันจะร้องให้คนช่วยนะออกไปเดี๋ยวนี้ร้องสิร้องไปเลยยังไงมึงจังจังสเกลลุตเรียกเรียกแต่พี่จังจังสเกลไอ้เองอ่ะมันเป็นคนยังไงไปให้พ้นไปไม่โอ๊ยอะไรอ่ะฮะลาๆๆคณะปะเดี๋ยวอย่ามาทําอีกไอ้คณะปะเดี๋ยวจะทําเป็นผีเข้ามาหลอกกันหรือไงสิสิกันนึกว่าเราไต่พันกันมูลกระสุรุปันนี่ทําไมตัวบีอย่างนั้นน่ะไม่นะฉันเจ็บราตรีเอ็งเป็นอะไรสิราตรีคณะปะเดี๋ยวมิงมิงตกลงมิงชิบหายแม่งของจริงเหรอวะเนี่ยกันอีราตีโดนผีเข้านะไม่อยู่แล้วไปไปกันรู้บ้าเดี๋ยวเรียกกันมาเสียได้หรอโอเคterus kemana oh, oke ada heal lah terus kemana lagi balik lagi nih kaget gua อยาก tai mak sih mai iya ratri lari gua disuruh lari ternyata disuruh lari dong gua enggak mau lihat belakang bodo amat gua enggak mau lihat belakang lari nyampe mana nih gua? Lari nyampe mana nih gua? Sini. Masih dikejar. Udah dikejar dong. Darah semua. Bodoh amat gua, lurus aja nih. Kaget gua. Enggak ada apa-apaan kaget. Ah ya Allah, ngintip lagi. Apa-apa ngintip. Oh, enggak bisa. Ini gak bisa diintip nih. Kenapa? เอ็งยังมาคุยเสียกับครูนาราทีเอ็งเคยตัดเด็กเองบ้างไหมเอาแต่คิดว่าตัวเองสวยแล้วเก่งแล้วร้อยชายไปมือวันเอ็งยังทำตัวแบบนี้ตู้สุกตู้สุกน้องแบบที่ด่าเอ็งก็จะไม่มีวันจะได้บทอะไรดีๆมาทำชีวิตของเอ็งกันนี่เป็นนี่เบตเตอร์นี่กูนี่คุณเป็นนางเอกคุณเป็นที่หนึ่งว้ายมังสิราตรีนี่ I'm the number one katanya Ayah kenceng banget ayah, kok berubah? Kok berubah jadi ibu-ibu? Siapa ini? Kok jadi ibu-ibu itu? Mampus, ada tiga pintu, ini apa? Tiga pintu kaget gua. Set ini. Ini harus gua buka semua gak sih? Allah wakbar. Gua gak mau lihat belakang, bodo amat. Kaget gua.
itu nyampe kapan? Ini nyampe kapan nih? Ah! Heal dulu. Ah. Ya Allah. Nahan napas gua. Ah, tebakan gua masih benar sejauh ini. Nah, bagus. Tengah lagi. Oh, salah. Oke. Heal lagi. Ih! Ah! Ya Allah, yang kanan ternyata dari sekian pintu. Oke, aman. Mampus lu. Patung semua. Run. Iya nih, run nih. Oke. Gila, dikasih nafasnya pakai tempat safe loh. Berubah dia jadi ulti Selena. Iya, dia ngulti dong jadi Super Saiyan 3 itu. Lihat darahnya bentuk penari gini. Creepy banget. Eh, ini ada dua pintu nih. Allahu Akbar. Apa itu? Duh, yang begini-begini nih. Wah! Oh, dapat paku lagi gua. Ngapain nih gua? Battle gua lawan si Ratri. Ayo sini. Mana? Oh itu. Oh, ini gua ributnya harus nunggu dia ini dulu. Gua udah heal enggak? Oke. Okay. Ah, ini demen nih gua nih. Battle nih. Ah, bisa diputer. Gak bisa. Mana lagi dia? Lampunya di mana? Eh, kok tau hidup lagi? Bentar nih. Ini belum tahu cara ngelawannya gimana nih. Di sana. Allahu Akbar. Karena ini belum ketahuan cara ngelawannya gimana nih. Kayaknya mau menang. Ntar dulu ya, gue fokus dulu nih. Ya pasti gue harus tahu dulu dia munculnya di mana, nggak sih? Oke, aman. Eh, belum aman ternyata. Ayo Ratri, duel kita. Mana nih? Bentar, ini manekinnya nunjuk ke situ tuh. Nah, oh paham gua. Oke, heal dulu. Duh, mana dia? Oh, kesini. Ya Allah, dia jalannya cepet banget lagi. Oke, udah hilang kan? Sini dong. Sini enggak? Hah, gimana sih? Mana lampu. Nih. Ya Allah, pindah lagi dia. Wah, enggak bisa nih. Gimana cara gua ngelawannya tuh kalau begitu? Gimana cara gua ngelawannya ini? Tuh, itu di sono.
Mana nih? Aduh ya Allah, gak sempat gua cucuk. Kabur. Mana lagi? Ini, mana? Ini. Gua ada dua paku sih, oh ini. Oh, bener gak? Ya Allah, salah. Salah cucuk, gua salah cucuk. Ambil. Ya lagi. Mana dia? Wah, ini pertarungan yang sangat intens pemirsa. Oh, sono. Bentar. Gak sempat. Nah, tuh. Eh, dia pindah-pindah gitu, gimana ya? Greget bener, apalagi gua yang main. Gua nggak tahu gitu lampunya di situ. Ah ya Allah, pakai muter segala dia. Oh, ini mana nih? Ini. Ah, sama ini. Ah, gua cucuk dua-duanya. Ah, di mana dia? Oh ya Allah, malah di depan. Astagfirullahaladzim. Gimana cara gua ngelawannya ini? Nih. Ini ya? Ini enggak sih? Apa ini? Ah. Ya Allah, salah tuh. Gimana coba? Ntar, gue kudu fokus deh. Sumpah, gimana sih? Nih. Aduh, nyangkut. Ini. Ya Allah, yang belakang ternyata. Ayo, battle. Kalau mau langsung, jangan kayak gini mainnya. Licik lu. Suara gendangnya enak juga. Wah, gak beres lu, gue liat. Nih. Oh, manekinnya nunjuk. Oke. Oh, berarti nunggu si manekin enggak sih? Tapi ini banget ya. Gua harus lari jauh banget. Apa itu? Oh, ketahuan gua. Kok ketahuan sih? Oke. Mau battle langsung. Kita berantem sini, satu lawan satu. Nih, mana kita kemana nih? Situ. Sini. Eh. Aduh. Bingung sendiri gua. Soalnya mana kita pindah-pindah itu. Gila, ini gua belum berprogres sama sekali loh. Kayak Barbie dah hantunya. Lu ketemu Barbie kayak gitu, coba kasih tahu gua gimana reaksi lu. Ini kerjanya pindah-pindah doang, licik nih si Ratri nih. Gak bisa gua ngelawan, gimana coba? Jangan panik, Bang. Iya, enteng banget jempol lu, jangan panik. Masalahnya tempatnya luas gitu loh. Ini. Ah. Nah. Bacok. Baik. Mana lagi? Ini. Eh, pindah lagi. Mana? Oh, jauh. Eh, mana? Ah, sana jauh. Ayo yang dekat-dekat sini kalau berani yuk. Oh, itu dia. Aduh, gak ada tempat. Oh, ada. Aduh, gua gak ada heal. Lucu banget lu, Bang. Lucu apanya?
Ya itu harus berapa kali tebas tuh si Ratri tuh. Wih, kaget gua. Ini. Oh ini bener. Ah, telat gua. Oke, udah biarin, enggak apa-apa, mati dulu, enggak apa-apa. Yuk, yang penting udah tahu nih. Bisa, Bang. Iya, bisa. Yuk, bismillah, yuk. Loh, dari mana nih? Oh, dari sini. Oke, santai. Gua ngeheal dulu kalau ada. Oke. Let's go. Si Ratri tantrum. Uy! Ngasih kaget gua sama suaranya. Bentar, masuk lemari dulu. Kita berpikir. Nggak ketahuan nih sebenarnya. Nih, nunjuk ke sini nih. Nih nunjuk. Ah, ya Allah, kalah cepet gua sama si Latrinya. Ratri, gua nyangkut Ratri. Ya Allah, Ratri. Lu enggak usah gitu lah Ratri. Gua kan belum. Kalau bisa duel, ayo langsung. Mana nih, sini nih. Nunjuknya. Oh, ini nih. Eh, pindah. Oh, ini. Ah. Pindah lagi si Jamet. Kemana? Oh, ini. Ah. Ambil. Mana dia? Ini. Aduh, telat. Mana dia? Ini, nunjuknya. Yuk, kemana? Yuk. Nah, itu. Mana sih ini ya? Nggak kena. Pindah lagi. Kemana? Aduh, salah. Aduh, malah ke situ. Bang, lu panik banget ya? Panik lah ini. Gua lawan beginian. Tantri ke Tantri, apokalis kotak. Bukan setan Thailand. Mana dia? Set, kemana tuh? Aduh, jauh banget. Oh, itu tuh. Aduh, harusnya ini yang di tengah. Berapa kali cucuk ini? Ya Allah, ketahuan dong, enggak. Oh, ini. Ini kan. Oh, yang sana, salah gua. Ini gua ambil dulu yang ini. Acara salah cucuk lagi gua ada aja. Mana sih manekinnya ini? Ah, nunjuk sono noh. Ini. Ah, apa ini? Ah, ya Allah, yang itu ternyata. Nah, udah, mati lagi aja. Gimana nih kalau begini? Coba. Gue dari tadi cuma baru bisa sekali tebas doang loh. Telat mulu bang, muka lu panik banget. Oke. Ratri, namanya Ratri Agnes. Gue ambil heal dulu, heal. Yuk, mana sini? Lu nunjuk mana nih? Nih. Apa ini? Allahu Akbar, dia pindah lagi dong. Si Jamet pindahnya jauh bener. Yang deket-deket aja kalau berani, ayo sini. Bingung banget gue cara ngelawannya, sumpah dah. 100 kali bang, ya Allah, mending udahan gue kalau 100 kali langsung nih. Seru nih, iya seru Rizka. Masih di sini dia.
Gua kira udahan. Gak bisa langsung gua bacok aja kak. Nah, situ. Satu. Kemana nih? Mana nunjuknya mana nih? Eh, pindah lagi. Ini. Nah. Oke. Jauh banget. Kemana? Oh, ini. Jangan telat, please. Ah, ya Allah, telat lagi. Sumpah, gua harus nebak gitu kah? Kayak gua harus nebak manekinnya gitu loh. Dan gua aja lupa posisi-posisi manekinnya di mana. Yuk, kemana? Cepat, lu puter. Nah, tuh. Ini. Nah. Pindahkan si Jamit. Ini. Nah. Ya Allah ya Robi, lu mau kemana si Ratri? Ratri ya Allah, bingung banget gua gimana cara ngelawannya tuh. Paku cuma dikasih dua, licik bener. Mana dia? Oh itu. Aduh jauh banget. Nih. Ini. Ah. Oke. Jangan bilang nyampe manekin ininya abis. Sumpah. Ini. Ah. Mampus lu. Ah. Sumpah, pirasat gue nyampe abis ini. Oh itu. Eh, muter dia. Ini. Eh, mana? Oh, sono yang tengah sono. Oke. Sabar. Sumpah ini mah nyampe habis. Kagak sampai habis, serius. Sampai turun manekin yang di panggung. Oh, gitu. Oke. Heal gua ada berapa? Mana sih item gua? Aduh, habis. Oke, tiga kali ya berarti manekinnya nunjuk ya. Ini? Apa ini? Oh ini benar. Oh iya benar. Hah gitu doang tuh. Sumpah, Ratri. Lawan Ratri gitu doang. Terus gimana? Terus naiknya lewat mana ini? Emang bisa naik? Oh bisa. Ratri, ya Allah Ratri. Ah. Gimana ini? Wah, kaget gua. Ratri bercanda. Mampus lu, gua cucuk pala lu ya. Kaget gua. Gak bisa gerak gua. Mampus lu Ratri, sakit kepala kan lu gua cucuk. Terus kemana? Pintu awal. Kenapa langsung hening kayak gak terjadi apa-apa gini? Gua kudu kemana? Oh ya Allah, kaget gua. Eh, apa tuh? Oh, gak bisa. Oh, keluar. Ini, sini. Suara-suara beginian lagi.
terus gua enggak ada heal, ya Allah. Weh, apa tuh? Ya Allah. Eh, ada genderuwo mini. Lagi ngeliatin orang nari. Ya Allah, gua jalannya udah enggak bisa lari ini gua. Kayak lagi sekarat gitu nih gua nih. Gua enggak bisa nge-heal. Wah! Eh. Aduh. Malah turu di tengah jalan. Eh. Ya Allah, muncul di mana lagi ini gua? Ya bang Lukyom, kita pun rasa perlahan. Tiba-tiba ada avatar The Legend of Aang. Ini biksu siapa ini? Ini saya di mana? Lalu Lung Pi siapa? Dia kita bukan Nen, cik. Kita belum ada biksu. Ada biksu. Yom, tenang dan tenang. Kita belum ada biksu. Kita tahu Yom berhadapan dengan apa. Ada avatar ini. Hati Yom sedang berwawun dengan kebingungan perayaan. Tapi Yom tahu tak? Yom sedang berada di bumi yang jin. Jika jin on air, Yom akan terkena dengan bumi ini. If your mind is weak, the world will consume you. Yom ต้องตั้งสติมั่นเพื่อรับมือกับสิ่งที่โยมจะเจอเดนรู้เรื่องที่ผมตามหาเจนด้วยเหรอก่อนหน้านี้โยมเจนเคยมาหาเราเจนสุกัมตุซีมีเล่าเรื่องฝันร้ายและพูดผีปีศาจต่างๆที่ตามรังควานเขาสวัสดีครับแต่เรื่องที่เกิดอยู่นั้นเป็นเรื่องทางโลกเราไม่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวได้มากจนเกินไปและไม่ใช่กิจของสงฆ์เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้I did what I could. มีดเล่มนั้น uh-huh. เราเป็นผู้มอบให้กับโยมเจนเพื่อปกป้องตัวเองแต่ทุกอย่างมันก็คงเกินความต้านทานของโยมเจนจริงๆแต่เดี๋ยวกูโฟกัสดูลุยมองอะไรสิอย่ารีบร้อนขยับตัวเลยโยมโยมเพิ่งถูกทำร้ายสาหัสมานะเราได้รักษาให้โยมแล้วในภพภูมินี้บาดแผลจะหายได้เร็วเมื่อหายแล้วโยมจงกลับไปในที่ของโยมเสียเถิดกูได้สรุปกี้นี่อินทิเนียดารีดูเนียนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมกับเดรผมเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง How did I end up here โยมรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหม Hindrances อะประตูเมื่อตายไปร่างกายย่อมเสื่อมสลายผุพังไปตามธรรมชาติจิตก็จะล่องลอยไปสู่ภพภูมิใหม่นึกว่าตีบักกะตมูบิกซูกินเรนดัมบังเราไว้ไม่ให้ก้าวสู่ภพภูมิถัดไปจิตที่ห่วงใยจิตที่ผูกพันกับโลกเป็นยักษ์ตุสุกดูริมานี่ดูริมานี่นั่นแหละคือนิวรณ์เมื่อติดอยู่ในนิวรณ์แล้วก็ไม่อาจไปสู่สุคติดูสังกัสิกุจิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรณ์นั่นเองเนี่ยเสร็จแล้วก็ใช้ภาษาไทยล่ะก็แกงี้นี่แล้วเจนล่ะครับเดนเจนก็ติดอยู่ในนิวรณ์เหล่านี้ด้วยเหรอแล้วเราสองคนจะกลับออกไปยังเนี่ย gimana caranya kita balik nih Pak Biksu Om Biksu ที่จริงโยมทั้งคู่ไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะโอ้ kalian enggak harus di sini ชายเดียรฉานวิชาดึงเข้ามาอาสิอาสิกระเป๋าตังค์กูทีแต่กับโยมเจนนั่นอาจจะเกินวิสัยโอ้สวยอิสตรีเนี่ยนี่ยังถ้าโยมติดตามไปช่วยก็จะพลอยเป็นอันตรายไปด้วยตู่ถ้าเรามาถึงมาสุกกับดุนเนียนี่มันจะบ้าเหรอไม่เดนจะให้ผมทิ้งเจนไปเหรอโอ้กูดิสุรุนิงกาลินอิสตรีกูทิ้งไปคนเดียวที่อย่างเงี้ยนะผมไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกไม่เป็นไรสิเดี๋ยวทิ้งกาลินอาเจ้ยตามมาทั้งสุดเชื่อเราดุนเนียลายน์แต่อาสตราโปรเจคชันโอเคพอแผลหายแล้วจงกลับไปสู่ภพภูมิที่เป็นของโยมเรื่องทางนี้เราจัดการเองบางทีสิทีมนี้นี่นี่สเตียบังเกิดคุณได้ดูบาติมเกิดอะไรขึ้นเฮ้าได้สมบูจำได้ว่าเราโดนแทงอยู่อ่ะบิงสเตปโอ้gara-gara si Ratri tuh gua kira tamat ternyata enggak ya bini lu masih jen banget
Pertanyaan macam apa itu? Oh, dapat heal. Alhamdulillah sih masih ya. Kalau gue bisa nyari bini lagi aja mending ya. Kunci. Kemana ini? Apa nih? Gong. Si goblok mukul gong gue. Manggil-manggil setan yang begini nih. Biksu nyuruh abang nyingkirin zombie di hutan. Not from the novice. You're not supposed to be here. You can change fate design. Neither can change trust. Duh, ini apa? Ah, dapat center lagi. Oi. Oke, dapat center lagi gue. Apa nih? Itu dapat pisau. Wah. Oh, dapat paku. Paku gue 3 sekarang. Oke. Ini kemana? Ini pintunya banyak banget lagi. Gak ada yang bisa dibuka pula. Oke, sabar ye. Siap tarung sama zombie. Emang gue takut? Enggak. Oh, ada lagi. Kaget ya. Takut enggak? Pikri si pemberani. Oh, berarti ini doang nih. Nah iya, si Kuyang, apa kabar ya si Kuyang? Wih. Wih. Tuh, ini jalan apa nih namanya nih? Geleng-geleng mulu biksunya. Ayo, ada kanan, ada... Ah, kiri tuh. Ada penampakan. Bentar. Itu Jen kan? Allahu Akbar, kaget gua. Jen! Aduh, si Jen. Jangan ไป Jen. Karena มัน อันตราย นะ. Jen! Diam, Jen. Jangan ไป. Kamu kuin kon. Jen! Gila, larinya kencang banget lagi si Jen nih. Atlet maraton apa gimana dia? Mana Jen? Kemana dia? Kesini. Oh, gak bisa. Oh, itu. Ringkasnya, Biksu bilang dia udah gak tahu Jen itu di mana sekarang. Yang jelas apapun ya. Iya sih. Udah gue bilang cari bini lagi, Tim. Sumpah ini si Jen atlet maraton. Larinya kenceng banget. Loh, kon. Kenapa kon, Jen? Kenapa ini? มึงนี่มันดื้อจ้ะกลับมาอันนั้นเจนเล่นเอากูเหนื่อยเลยยูอัลโลนี่ siapa lagi มึงมาเจอกับเคซูกิโอโนมึงกับเมียของมึงแค่คอยช่วยกูบางอย่างก็พอกูดูมีอะไรฟะช่วยอะไรวะคนบาปอย่างมึงไม่มีสิทธิ์ถามอย่างพวกมึงมีค่ากว่าแขกกับงานของกูนี่คือคน orang biasa nihapa mau berantem lagi? Kau kau dia. Ya benar, cucuk aja cucuk. Istri lu ngomong itu juga ke gua katanya. Tebas. Uch. Kaget gua. Wah lawan limbat nih gua nih kebal di cucuk dia. Aduh. Aduh. Aduh, kelingking kamu jadi manis gua hilang. Digampar genderuwo. Allah, kemana nih gua? Sini. Ah, kelingking gua copot. Gua apa nih? Aduh, ah bodoh gua. Oh, gua ngikutin ginian. Awas ada Hulk. Ya itu tadi Hulk. Matiin center. Lah. Kenapa gak dari tadi ya gue matiin center? Halo bang, aku baru balik kerja. Oke, mantap. Dan... kaget gue. Kenapa lagi gue? Bentar. Kenapa? Ya sakit perut ya. Potong sih pak. Ya.
Jaring gua hilang. Oh masih. Kemana nih gua? Ya gua udah gak bisa lari lagi dong. Oh naik sini. Ya Allah tim, tim jari lu udah copot dua tuh. Hah? Kemana gua sini? Ini tempat gua nguber si Jen tadi gak sih? Ntar gue bingung udah kemana. Kena santet. Allahu Akbar, escape, escape, escape. โยม โยม แข็งใจไว้ก่อนนะโยม เดี๋ยวเราจะช่วยรักษาให้ Itu si biksu tadi tuh. Si biksu tadi tuh. Enggak, tim enggak jen batu banget emang. Emang ini suami istri enggak ada yang bener, gue mengheran. เราห้ามโยมแล้วไม่ควรเลยจริงๆ tuh udah tim enggak usah batu-batu suruh pergi ya pergi eh si tim enggak bisa nyanyi Rapsodi kelingking kita berjanji kelingking kita berjanji jari manis jadi saksi enggak bisa dia udah copot jarinya เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วในเมื่อห้ามแล้วบิ๊กสุตงเตือนแล้วแต่โยมก็ยังยืนยันจะไปช่วยภรรยาของโยมไม่ได้เราก็จะเล่าทุกอย่างให้ฟังคนที่มาเล่นงานโยมนะมีชื่อว่าโยมชัยใช่เป็นคนรู้จักกับโยมพ่อของเราใช่ใช่ยังยังรังวดใช่มันเป็นผู้ชายเดรัจฉานวิชารวบรวมวิญญาณจากที่ต่างๆ He collects soul energy เอาไปใช้ประกอบพิธีกรรมอุปาทของมันนี่แหละแล้วมันเกี่ยวกับผมและเจนยังไงครับมันคงเป็นเรื่องเวรกรรมนะโยมที่ทำให้โยมต้องมาเกี่ยวข้องกับโยมชายอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็รู้มาว่าโยมชายเนี่ยตั้งใจทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่โยมทั้งสองคนน่าจะมีบางสิ่งที่มันต้องการริทัวร์ริทัวร์ล่ะฟ้าแล้วมันจะไงครับ How can I fight him เนี่ยจะรูปผ่านตัวมันไปเลยเอียเดียตำรวจเดียริมบัตเล่นผมซะไม่ถักแล้วก็นิ้วผมใจเย็นๆก่อนนะโยมDisuruh kalem. Ditang ไม่ได้เนี่ย. Siapa yang kalem? Jari lu hilang dua coba. Lampang mid benja loha ที่เราให้ไปของซูไม่ได้แน่. Ya phobia. Ya ini yang phobia darah. Kalau ไม่ได้สร้างจากนวัตโลหะแล้วเนี่ย. อาจพอต่อกรกับมันได้อยู่. Forge of nona metal. แต่ในโลกที่วอนแห่งนี้เนี่ย. คงไม่มีทางหามันมาได้. โอ้ย. Aduh tapi di mana si nona metal si Jason aja. คงไม่มีทางรอดไปได้. Begitu katanya. ยังพอมีทาง. There's still hope. ถึงจะใกล้เคียงเดรัจฉานวิชาแต่ในเมื่อไม่มีทางก็จำเป็นแม้จะหาทางว่าจะเป็นทางไหนแต่ก็พอมีวัตถุอื่นที่ใกล้เคียงโนนาเมตัลอะปาลากี้คือโนนาเมตัลก็สามารถตีมีดอาคมที่มีอำนาจมากขึ้นได้โอ้กูโมดิบิกินินพิโซกูโมดิบิกินินพิโซผมจะรีบไปเอาไปเลยอย่าอะปาจ่าอายอย่างแรกให้โยมที่ป่าช้าหลังวัดโยมต้องนำตะปูที่ตอกอยู่บนฝาโลงผีตายหงกลับมา Nail from the coffin อย่างที่สองโยมตัวประตูสุริยะหักพิโซซึ่งเก็บอยู่ที่ศาลาท่าน้ำ Broken Knife Spine สุดท้ายโยมยอดเจดีย์เก่าอยู่ที่หลังโบสถ์มันเคยถูกฟ้าผ่าจนโค่นหักลงมาเลยจะนำไปเก็บไว้ที่ใดสักแห่งในวัดนี่แหละโยมต้องลองหาดูนะโยเอาหลอดสุริยะตีกะกว่าเนจะสร้างมีดดาวน์โลหะได้จริงๆใช่ไหมครับแค่หาครบทั้งสามอย่างอันนี้เกมดูราซีเนี่ยแค่นี้ก็พอใช่ไหมเท่ากว่ามันก็ต้องได้สิโยมบอกว่าไอร์ซูชิบิเซ่ไอร์ซูชิอุดงกับเบลลาคูดิชินี่ลืมบอกไปโยมยังต้องอาศัยเตาเผาด้วยสกัดธาตุโลหะแล้วนำโลหะธาตุมาให้เราเวลาเอียบันเนอร์ส่วนเราจะรออยู่ที่โบสถ์เดี๋ยวชินี่เนี่ยจะรีบไปหามาให้ครบเป็นไงเป็นกันหรอว่างานนี้โยกูจะหาทุกอย่าง3บารังทัดีวอลปุ่นจารีกูหลัง2อายุไม่ใช่กูตุ๊กนี่ find the broken pagoda crest find the coffin nails oh ini kebuka forge anona metal oke okay, ada 3 jalan tapi ini tengah dulu nih apa nih aduh panjang banget ini
gak ada apa-apaan nih. Oh, gue lupa gue punya senter, sumpah. Bang, ntar siapin next game ya. Iya, next gamenya apa nih? Coba kalian request dah. Oh, gue kiri dulu kali ya. Oh, ada save. Alhamdulillah. Ya, tapi nge-save dulu nih, biar aman. Next game main Pou. Pou apa yang mau di-live-in? Game-game horor lagi apa ya? Waduh, kok tiba-tiba pemukiman warga sekitar nih. Permisi, assalamualaikum. Ini harus gue iniin semuanya. White Day udah pernah main. Itu panjang banget ceritanya juga. Kagak bisa juga. Tuh, kenapa harus hening-hening gini sih? Tolonglah, ada musiknya lah. Oh, apa tuh? First part of the caretaker's note. Wah, sumpah ini tempat apa? Don't scream. Pengen sih gue, cuman itu jump scare gila sih. Eh, apa nih? Apaan lagi itu? Hah? Apa nih? Hah, bentar, ini apa nih? Ada teka-teki lagi nih. Aduh. Ini satu. Gimana sih? Ini kayaknya harus ngidupin 4-4 yang di atas itu deh. Kok tadi bisa hidup 2 ya? Gimana ceritanya itu bisa hidup 2? Nah, hidup 2 nih. Aduh, salah. Ya Allah, ngulang lagi. Gimana tadi cara ngidupin duanya? Nah, ini. Nah, satu lagi yang mana? Wah, udah gitu doang tuh. Broken knife spine. A broken blade spine contains non-metal iron. Satu udah dapet ya kita. Satu udah dapet. Tuh. Lu lihat ada yang nangkring di situ, siapa? Araya juga udah pernah main zaman dulu banget. Araya lebih najis lagi jam sekiranya tuh. Wah, hilang dong. Ini gua belum ke sini nih. Ada apaan di sini? Oblation set. Apaan nih? Oh, buat itu ritual. Wah! Apaan ini? Kok tiba-tiba ada pala buntung? Balik lagi. Bodo amat. Oke. Satu udah dapet. Iya, don't scream. Kayaknya seru. Paper doll apa tuh? Game apa tuh? Kalian sumpah mau horor lagi? Enggak yang relax aja gitu?
Save dulu gak sih? Save dulu. Oh ya Allah, baru chapter 3 loh. Berarti yang sana ya, belum ya? Oke. Okay. Ini kemana? Ah, buntu. Kita suka lihat lo kagetan, Bang. Outlast 2 nya udah, tapi Outlast 1 nya kayak baru setengah gitu loh gue main. Aduh, mana si timnya ngos-ngosan lagi ya. Aduh, WC. Nah, ini tutup sendiri nih. Ya Allah, di WC gak ada apa-apaan ternyata. Kok udah hening-hening gini loh? Gak bisa loh. Jane's diary. Udah si Jane kerjaannya bikin diary doang. How many times have you stood me up? Because you're working too much. Tuh, kebanyakan kerja si Tim. Ya gitulah ya kalau istri. Oh! Ya Allah ya Robby. Itu apaan, Cok? Outlast lebih parah. Wah, itu apaan? Ada mayat. Apa nih, gak bisa gua apa-apain nih mayatnya nih. Awas lo kalau hidup ya. Aduh, itu apaan? Ada segitiga, segitiga, ada. Aduh, apaan sih tuh? Ini apa nih? Ini tempat apa? Ya Allah, ada suara-suara serigala lagi. Ada kiri, ada lurus. Kiri gak sih? Ini apaan sih? Gak ada yang bisa gua ambil, itu gak ada item. Sumpah, ini hutannya luas banget lagi. Wih, apa tuh? Kok ada yang gerak-gerak? Bisa diem gak itu serigala? Bacot banget. Apa nih? You're a slime. Salah pencet. Gak bisa dibuka ini, gak bisa didorong. Itu mayat, astaga, baru nyadar gue. Gak jadi. Ada mayat. Pindahin mayatnya. Itu mayat aja gak bisa diapa-apain loh. Ini kesini nih. Poppy Playtime. Game apa tuh? Nanti deh gue liat deh. Jangan yang mahal-mahal gamenya. Ada beginian. Apaan nih? Ada kuburan. Gue jauhin dulu kali ya. Ngambil paku doang gue. Wah! Woi, lagi wah. Cucuk dong. Jangan merayu pusatku leh. Kau mi jetana di. อาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะโยมสิ้นทุกข์จากภพนี้ไปแล้วลูกพูดลูกไปสู่สุคติเถอะลูกพูดลูกดิฉันมาหินกันลูกมาสี่บิ๊กซูขอบคุณครับเดน thanks coffin nails itu gua cuma suruh ngambil paku itu doang ya Allah kaget gua sumpah yang lahat suaranya apaan sih? Ntar nih, gue agak ngeri-ngeri sedep nih. Iya, itu zombinya diceramahin biksu loh, langsung berhenti dia. Ini kesini belum?
Oh, ini gerbang kemana? Gak bisa juga. GG Expert 2. Pernah main Detroit Become Human gak? Belum. Cuma nonton doang kalau Detroit. Mahal banget guys itu game. Ampun dah. Ini gue gak bisa apa-apain ini. Terus tadi ada ngomong mindahin mayat. Mindahinnya gimana? Emang gue kuat tuh ngangkat mayat sendirian. Tuh ini gak bisa gue apa-apain nih. Ada mayit, tiba-tiba ada mayit. Sama yang ini nih, ini gak bisa kebuka. Balik kali ya. Suaranya itu loh mencekam banget. Kaget gue kira setan itu. Taunya gerbang. Nah ini nih. Ini oh udah bisa, tadi gak bisa. Hah ngapain gua? Hah ngapain nih gua? Apa harus muter? Gua lupa lagi itu kata si biksunya apa tadi? Waduh, ada zombie tiba-tiba. Gua disuruh muter nih. Berapa kali? Gua disuruh ngapain sih? Tawaf bang. Anjir, tawaf gak tuh? Bener nih gue disuruh muter-muter. Tinggal pagoda ya. Iya ini pak, ini gimana nih caranya nih? Gue gak bisa ngeklik apa-apa. Gak bisa mencet apa-apa juga gue. Apa nih kok ada badai? Apa sekali lagi? Musiknya sih berubah ya. Adik-adik. Ya kayaknya gue disuruh tawaf deh ngikutin si zombie-zombinya ini. Zombie-zombinya tawaf juga ini soalnya. Nah. Gerak sendiri. Wow. Sambar geledek gua. Oh itu. Udah pencenter. Udah dong, kelar dong. Yuk, udah yuk. Kok belum? Hey. Udah kan? Forge Anona Metal. Hah, gimana itu? Caranya kena geledek. Hah gimana sih? Bukannya tadi udah yang nona metal itu? Om, ini gimana nih om? Beloman nih. Aduh kemana lagi gua? Si om juga diem aja lagi. Nih pagoda udah. Covid nail sama ini udah. Terus apaan? Oh ke itu kali ya. Yang buat mayat tadi mana? Coba. Ini bukan sih? Ke tempat kremasi. Iya. Kiri apa kanan tadi? Kanan nih kayaknya. Ye, mayat tadi. Sabar. Gua kira semudah itu langsung ke si biksunya.
Aduh gila, gue keringetan main gini doang, coba dah. Gue mau lihat mayat tadi deh, mayat tadi apa kabar? Masih ada gak? Masih ada gak? Ini gue iseng banget lagi ngeliat mayat. Oh masih. Ini kita ke tempat kremasi. Ini kan nih. Oh iya udah bisa, bener. Disuruh ngeracik dulu gue. Terus apa? Oh ini. Apaan? Wow. Terus berapa lama nih? Gila tuh kan abis dipanasin ya. Waduh, kok berkabut? Waduh, kok berkabut? Kabur gua. Jalannya kemana nih? Oh, sini. Kabur gua. Bodoh amat. Lu mau muncul. Yuk, kejar-kejaran kita nih. Allahu Akbar. Oh, ini. Licik banget ya, tiba-tiba berkabut dong. Jalannya ketutup. Gimana nih ngelawannya nih? Lo. Aduh, enggak bisa kasih paku nih begini nih. Gua masuk ke laut mana? Masuk ke laut mana? Kunci. Ya Allah, sisa satu. Oh, ini astagfirullahalazim, pikri. Ya Allah, bodoh banget, sumpah dah. Ngabisin paku doang. Nen ครับผมได้โลหะมาครบตามที่เนนบอกแล้วนะโอเค itu udah semua Bapak Biksu. ดีมากโยมทีนี้เราจะทำพิธีซ่อมมีดให้ Ya Allah, sumpah bodoh banget gua itu tadi. โยมพาใครมาเต็มเลยเนี่ยแม่อะปะเราต้องใช้สมาธิในการทำพิธีถ้ามากันขนาดนี้เห็นทีตีมีดเล่มใหม่ไม่ได้Udah cepet tadi lu menggunakan ritual itu udah gue bawain tuh bahannya tuh. Makan khanan ni, kata arai kong mi wai. Mengan kong mi tong mamak ini jam berapa nih? Sampai kalau udah 2 jam dah. Gan diap kong hai pihi jagaan ke pukman eng. Nen tam pihi pede kap. Wada nen, mai mi kong ni besu pukman bang leh lah kap. Iya, yang penting gue bisa berantem tuh sama si Bapak Limbat tadi. Wah, jing sih. Sampai jam 12 bang, gak tau gue nih. Sang kawan non, jauh kang nok. Wang pak kong poh cuy yung dai nah.We might be able to help you. เอาวะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเว้ยมันจะไปดีวะครับอันนี้ฮัลโหลมันเนี่ยพิโซเนี่ยบังบังวะดูก็ปิดตุ๊บตุ๊บนี่กูสั่งอะไรตะดิTamatnya masih lama, iya dong masih lama ini kayaknya nih. Apa gue mukul gong lagi biar dia bangun? Bang, eh. Ya Allah, gue disuruh nunggu apa ini? Protect the church, mampus. Gimana ceritanya? Ah, pakai apa ini? Oh, I know. Ngambil dari sini, nah.Nyucuk emang nyampe? Gak nyampe dong. Si Jamit, gimana caranya? Bro. Oh, lu. Nyampe ternyata. Waduh. Sini lu. Ambil lagi. Ini pintunya banyak banget lagi. Ya Allah, ada berapa ini pintu semua? Ah, lo. Muter lagi. Ini ada enggak? Oh, enggak ada. Yang mana yang ada zombinya? Oh, ya Allah, ada 3. Ah, lo.
Ah. Sabar bro, sabar bro. Ya Allah, ada tiga tuh zombie. Apa dia ngomong apa tuh tadi tuh? Gak bisa lari, ini udah lari, udah paling kenceng ini. Sumpah pintu mana lagi, ayo sini yuk. Apa cuma tiga pintuin doang? Aduh gak kena. Aduh, kok gak bisa dicucuk? Ayo ribut kita sini. Ayo masuk semua sini yuk. Sumpah lu kalau berani gak usah keroyokan. Ayo. Sumpah ini keroyokan mainnya nih. Gak asik nih. Gak asik banget. Dia gak masuk ke itunya kan? Gak masuk ke tempat ritualnya kan? Ayo sini lo. Aduh gak kena. Ya Allah. Aduh nyangkut. Aduh abis pakunya. Gua ada heal gak? Oh ada. Gak kena loh. Sumpah chaos. Tauran STM. Sumpah rame banget tuh ya. Apa ini? Rame banget. Ini gimana caranya? Lu kalau berani gak usah keroyokan lu. Ya Allah. Sumpah meninggal gua dikeroyok. Itu gimana cara ngelawannya, cok? Gak apa-apa bang, mati dulu aja. Sumpah gak habis-habis loh. Oh. Oke. Ya pasti cuma 3 pintu itu kan. Nih, sini lo. Mana lagi? Oh itu. Larinya tuh lambat banget gitu loh. Bacot. Buset, rame tiba-tiba. Aduh, gak nyampe. Di sana nih. Tiba-tiba udah rame aja loh. Sabar dulu, kenapa sih? Gak sabaran nih, setannya nih. Aduh, gak kena. Oke. Gila, gue disuruh bulak-balik doang loh. Bacot. Lihat, ada 3. Ini pintunya yang udah keropos duluan. Oke. Bentar, ini gue agak serius dulu nih. Pak Biksu, lama amat Pak Biksu. Pak Biksu, ritual lu lama bener. Mending lu diem. Nih, satu lagi sini. Aduh, yang ini udah kopong. Aduh, yang itu 3. Aduh, biarin, yang ini dulu. Yang ini. Ya Allah, nyucuknya aja pakai gak kena gitu loh. Oh, yang tengah dulu. Ah, yang sono malah yang lepas. Aduh, abis. Abis. Mana.
Allah, ini sampai kapan? Ini sampai kapan? Oh, yang ini. Ah! Tembus juga akhirnya. Loh. Loh, ini sampai kapan, sumpah? Ya Allah, kebuka. Wah, ini definisi tawuran sesungguhnya nih. Ya Allah, dari segala sisi, tolong. Ini gimana? Sumpah, takut banget gua. Gimana ngelawannya itu kalau segitu banyak? There's too many of them. Iya weh, lu udah belum biksu, tolong. Gua digaruk sama zombie ini, tolong. Mas biksu, gua larinya udah gak bisa lari lagi nih. Mampus lu, samper geledek lu. Bukman, ada mana? Nunggu gua sekarang. Biksunya hilang. Oi bang, iya halo, kenapa? Nah, dapat gua pisaunya nih. Oh, wah, akbar. Sorry, ku. Yom, ดูเหมือนโลหะธาตุจะไม่พอที่จะทำมีดเล่มนี้ให้สมบูรณ์แต่เอาเถอะโยมจะไม่ให้ดีมีดเล่มนี้ใช้สำหรับสะกดวิญญาณร้ายและปกป้องตัวเองเท่านั้นกูว่าปุญญากวาดตันจะดิตอร์ทางที่ผิดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกติรชาญวิชากัดกินจิตใจได้ kenapa target เราเสียพลังจิตไปมากลากิงวับลากิช่วยไม่ได้จะดิตอร์นี่กูนี่นะครับพี่ช่วยสวัสดีครับนะพ่อคนเนี้ยเจนกลับมาให้ได้เลยมาสิ it's time to save Jen lo punya laki begini JenGue disuruh meninggalkan temple ini. Lewat mana? Tuh gak ada heal ya? Oh ada. Ih baik banget nih game ini. Dikasih heal banyak-banyak. Lewat mana itu? Pintu tadi lagi. Biksunya mana? Iya biksunya mana ya? Kok hilang? Mau lewat sini doang nih. Kemana nih? Ke kanan kah? Itu si Jen. Lihat, tiba-tiba ngebut si Jen. Ini atlet maraton apa gimana si Jen nih? Giliran gua Uber, pergi lo dia. Emang iya, biksunya ngorbanin nyawa dia. Apakah ada item-item baru? Wah, yuk lawan pisau gua nih. Pisau gua udah keren banget nih. Ada petir-petirnya. Kita harus ngecek si mayat dulu. Si mayat hilang enggak nih? Oh, enggak, masih ada. Gua harus kemana nih? Ini enggak bisa. Si tim kasihan banget nih udah ngos-ngosan. Gue disuruh pergi dari sini tapi lewat mana? Oh ini kayaknya bener. Oh ini pagar tadi. Perhatian amat sama mayat bang. Woi. Woi. Lihat si Jen kayak gitu lari kenceng banget. Tuh ini bau-bau jumpscare kah? Lift the temple. Ya sabar ya, save dulu. Gak usah main lift the temple aja. Lihat sini. Mana nih, ayo nih. Throw knife? Hah, apa tadi? Pencetannya apa? Oh, gue malah doa si bodoh. Oh, battle gue.
Kok malah gini sih? Lemparnya gimana? Hah, gimana sih? Gak bisa loh ini. Oh, ini nunggu full dulu. Oh, alah. Oh gitu, malah swadihap, gue swadihap. Gini aja gue ya. Lihat tuh, malah gini, coba apain. Malah mohon maaf lahir dan batin ke zombie. Waduh, ada dua pilihan nih. Kanan rumah, kiri apa nih, tebing. Yuk, yang mana yuk? Yuk, yang mana yuk? Pilih yuk. Yuk, cepet. Kanan apa kiri nih? Kalian tim kiri apa tim kanan? Rumah. Oke, rumah ya. Adik-adik, awas bang, ada Hulk. Mana Hulknya? Oke, kanan dulu ya. Kanan. Oke, kanan dulu. Udah ada 70.000 orang bilang kanan. Ini gue pakai acara doa dulu, mau ngelempar pisau doang ya. What? Coba gimana kalau dilempar? Wih! Gak kena apa-apaan? Begini. Dia kalau pakai pisau nggak mati-mati, lihat dah. Tuh, kebal. Lu kebal. Tuh, apaan sih? Lihat, malah doa gua. Gimana coba? Satu Indo setuju lewat kanan. Iya, benar. Cuman gua masih bingung gimana cara ngelawannya. Coba, kemana tadi? Tadi kemana? Oh, sini, Ding. Masalahnya kalau gua serepet-serepet gini, nggak mati-mati dia. Yuk, coba sini. Wih, gitu, mati. Nah, tapi gua kelamaan doanya nih. Doamu lu kabur di Uber, lu lihat tuh, kabur di garuk gua. Ya udah, garuk gua dah. Nah. Sumpah kalau ngisinya lama gitu. Nyampe kapan gua ngelawan? Ini masih ada. Kabur. Loh, hidup lagi si anjay. Loh. Sumpah dah ini matinya malah dicucuk paku tuh. Tuh. Sumpahnya enggak guna nih. Ini pisau enggak guna nih. Reloadnya lama, iya. Keburu gue digaruk dulu. Susah dong kalau kayak gitu. Coba berarti kita ke tebing ya nih, ke sini nih. Entah tebing, entah apa tuh. Berarti gue jalan, masa tiap jalan gini sih? Nah tuh. Oh, gua kira langsung mati dia. Ternyata kudu di serepet-serepet dulu. Yuk sini yuk, reload lagi. Kelamaan doanya doang nih. Nih. Lihat dah. Gua bisa sambil lari ya? Oh bisa. Nah, yuk sini lo. Oke. Ada lagi. Kabur. Ini ada paku. Sini lo. Enggak kena si Jamet. Oh, reloadnya sendiri ternyata. Astaga, gua enggak harus sawadikap dulu. Oh, gua enggak ada heal lagi. Eh.
Oke. Masih jauh gak nih? Oh iya, reloadnya sendiri. Astaga. Gue kira reloadnya harus ditahan gitu klik kanannya. Ya Allah, ada tiga dong. Yang ini cucuk. Yang ini cucuk. Ini bacok. Nah, nah. Ya keburu dia sadar dong. Ya Allah. Set. Gue gak ada heal. Aduh, mati lagi dong. Eh, zombinya banyak banget nih. Gue gak dikasih heal lagi sama si biksu tadi. Coba ya, ini ke kiri kayaknya jalan udah bener deh. Mana tadi? Ini nih. Stop dulu, emang udah lama gue streaming baru 2 jam. Ini bisa langsung kena sekali 2 gak sih? Kok gak bisa dong? Masa satu doang gitu? Gue gak bisa ngindar gitu, loncat atau apa kek? Masalahnya kalau digaruk gue gak bisa ngapa-ngapain. Set, udah lama banget. Ini kalau reloadnya cepet aja gampang dah. Pisau beban. Ya gue kebanyakan swadikapnya dulu. Ke kiri deh, ke kiri kayaknya udah bener. Tapi dia ada 3 tadi. Tuh, ada yang 2 kali gebuk mati, ada yang 3 kali gebuk mati. Bentar, gue nunggu pisau yang ngisi dulu. Tuh, gue pancing yang ini nih. Sini bro. Ibu, ayo bu. Tuh, kalau ibu-ibu 3 kali bacok loh, licik. Oke, pancing satu-satu aja kali ya. Kita main sneaky-peaky. Ibu, bu, sini bu. Sini nih, yuk, lihat gue yuk. Nah. Giliran ibu-ibu 3 kali loh. Eh, belum siap pisau gue. Belum siap. Ayo, kita main India-Indiaan yuk di sini yuk. Yuk. Di batu kita kalau berani. Oke, aman. Aman, abis. Masih ada dong. Lawanlah. Tanggung. Sini loh. Ibu. Sini, bu. Oh, ini bapak-bapak, deng. Oke. Iya, mama kasta terkuat nih. Waduh, satu kelurahan tuh gue lihat-lihat di depan. Kayak gini gak bisa gue pancing lagi dong. Paku sisa 3. Apa gue satu-satu gitu ya? Satu, sini satu. Nah, yuk satu-satu kalau berani. Ayo. Nunggu pisau lagi. Santai. Gak apa-apa, gue berasa Hokage beneran nih. Yuk, sini. Nah, yuk. Kalau berani satu-satu, jangan kekoyokan lu pada ya. Nah, yang ini. Set. Gue cucuk aja lah. Mang lei. Gue bisa kesini. Tadi gue bisa ke kanan juga tuh. Oh. Hah, apa tuh? Enggak jadi. Mau ke situ dulu, ke yang situ dulu. Enggak jadi. Langsung ke tebing ya, tebingnya yang di mana? Sabar, takut. Gua mau yang ke sini dulu nih. Kalau ke sini kemana? Ih, suaranya gini banget dah.
Oh, tembusnya ke rumah tadi juga dong. Si anjay. Berarti langsung ke sini dong. Tapi suaranya ngeri-ngeri sedep. Iya, tembusnya di rumah lagi. Itu apa gunanya milih kanan kiri? Wah, gak beres nih kayaknya nih. Udah mending gue doa dulu di sini, doa nih tuh. Saya doa tuh gue tuh. Biar dilindungi dari roh-roh halus. Lihat nih kalau udah pohon-pohon tinggi gini. Ah, itu si Jen. Jen, lu yang gue lempar pisau lama-lama, Jen. Lu gak berhenti-berhenti. Jen! Jadi boneka santet tiba-tiba si Jen. Wah! Jen, gua. Ketemu The Rock. Ya Allah, gua dicekek sama raksasa, lu bayangin. Itu tangan sama badan gue gedean tangan dia kayaknya. Udah dibilang itu bukan Jen dari awal ya, kan emang gamenya begitu. Hah, tamat nih. Yang ini kamu. I'm not going to kill him. Oh, jadi kuncinya si bapak-bapak ini, si kakek si Giono ini. Lah, mat opi kon. Udah, ini kayaknya belum deh. Eh, diapain? Si Jen diapain? Bang Tigor. The Rock, itu The Rock. Bangkilah Bang Tigor. Aduh, gua di penjara ceritanya. Ditangkap gua. Cara ออก yang ไง dia? Percayalah. Straw voodoo doll. Masih lama. Ini apa nih? Enggak bisa. Oh, bisa. Enggak sabaran banget gue emang. Battle kita ayo, kalau mau battle lawan Bang Tigor nih. Wah, ini nggak, waduh, dia nggak bisa dicucuk ya. Mampus lu. Baru ditinggal bentar udah pergi dia. Lihat dia nyumputnya di sela-sela begitu. Dicium coba, pik. Apa di, apanya yang cium? Oke. Tim setia amat tim. Oh, ya Allah, gua disuruh nyari Jen nyampe ketemu. Eh, ini ada bayangan gua. Yuk, lawan nih pisau swadihap gua. Oh, center masih ada. Aduh, tapi gak ada heal. Mana Jen? Aduh, gila, luas banget lagi tempatnya nih. Males banget gue nih explore-explore begini. Gak ada item-item. Eh, ada mayat. Oh, ada ginian. Jen's diary. Ada diary di dalam sini. Udah gue bilang tim cewek banyak di Thailand yang cakep, perasaan gue ya. Lu masih mau aja sama si Jen. Udah tahu Jennya begini. Di Thailand ada Lisa loh, tim. Lu malah milih Jen.
Wah sumpah, ini kemana dong? Lihat, palanya pada hilang, lihat. Nah. Apa nih? Apa yang gue potong? Oh, bisa gue lihat sela-sela sini. Oh, itu ada dia. Oh, sekarang gue gak boleh ketahuan. Sneaky peeky lagi nih. Ngapain dia nulis diary di situ ya? Ya nggak tahu gue diary-nya di mana-mana. Oh ini zombie biasa deh, gue kira si Om Limbat tadi. Oke, dapat paku, dapat heal gitu dong. What? Nggak kena si jamet kayak gitu aja nggak kena. Oke. Ini berasa main Assassin's Creed nih gue nih. Yang ini dulu kali ya gue hajar ya. Lihat temen lu bego tuh, gak lihat. Bro, kalau cuma dua mah terabas aja gak sih? Bro, sini bro. Lu. Gila, 4 kali loh. 4 kali tebas baru mati. Udah keisi belum? Udah. Sini loh. Pakai aja dah itu paku. Kalau rezeki mah ada lagi. Palanya kemana? Lah. Bercanda, sumpah bercanda. Ya Allah, dikeretek gua. Itu yang palanya enggak ada, enggak bisa gua lawan tuh. Ya Allah, leher gua dikeretek. Ih, kok enggak ada palanya? Oh, ya Allah, ngulangnya dari sini dong. Sekali keretek hilang loh. Sini. Itu oh, enggak usah lawan. Gua mana tahu, gua kira enggak ada palanya dia enggak bisa ngelihat. Taunya bisa. Bro, swadikap. Kok gua naik? Tuh. Itu kalau ketahuan itu nggak bisa dilawan ya. Sini bro. Yuk, yang mana yang lihat gue duluan lah, sini lawan gue yuk. Ngeliat gue nggak? Aduh, yang belakang ngeliat gue malah. Aduh. Mana tadi si pala buntung? Tuh, ada darah-darahnya gitu loh. Apaan sih itu? Ah, gak mempan dia. Setannya upgrade bawa golok, sumpah. Sumpah, setannya bawa golok. Ah!
Kayaknya dia emang gak bisa ngeliat deh. Itu karena gue deketin aja gak sih? Buka reparasi jasa patah tulang. Semau-mau lu aja dah. Oh, itu ada paku. Aduh. Sayang banget kalau gak diambil. Darah-darahnya apa sih? Ah, ya Allah. Ada tangan orang terus. Apa tuh? Buntu, oh enggak. Allahu Akbar. Nah, ini ada gini. Kita tebas dulu. Nah, motong lagi. Entah itu apa gunanya motong rantai itu ya? Makin gak jelas aja ini ruangan. Ih, ada garaga dong. Ayo, kemana nih? Open the gate. Pakai apa opennya? Oke, apa kita akhiri aja adik-adik di sini? Udah 2 jam nih. Ini udah jam berapa dah? Oh, tanggung setengah 12 kali ya. Setengah 12 kali ya, yang penting udah nge-save nih. Gue penasaran aja di sini ada apaan. Ini ada patung-patung. Oh, ini burung. Ini garaga. Kok berubah? Oh, enggak deh. Ini anjing. Oh, ini garaga yang ini. Ini apa? Oh, ini sapi. Yang sapi yang kebuka. Oke. Belum ya tanggung ya. Setengah 12 ya. Kerja-kerja besok. Ya, gak apa-apa. Yang penting. Ini tamat dulu nih. Bullet. Oh, berarti pintu yang ini. Oke. Aduh, kenapa harus teka-teki gini sih? Ini apa? Kotak. Kotak kebuka. Mana kotak? Itu. Oh, kotak ini. Bullet lagi. Segitiga, ya Allah, bolak-balik doang ini. Nah, dapat apa tuh? Oke, dapat satu piece. Harus nyari berapa dong? 3 ya? Wah, serem bang, iya dong, serem. Namanya game horror. Tapi pintunya cuma satu. Ah, satu lagi nih. Kemana dong? Injek. Apaan tuh? Oke. Nah. Oke, santai. Insya Allah kalau puzzle masih begitu nggak pening-pening amat. Mana sih? Oh ini. Aduh, gitu lagi dong. Ini apa? Oke. Kotak ini. Nah. X mana X? Hah, X mana? Yang mana tuh? Waduh, kok ketutup semua? Loh. Oh, ini. Ini. Wah, bentar nih. Makin pusing gua lihat-lihat. Kali ini gua hidupin. Buka dong. Nah.
Terus? Ini garis doang. Bulat. Yang bulat mana? Ha, mulai nih. Mulai nih. Ini kayak gimana? Garis. Yah, malah ketutup. Ini benar game ini. Ini ke atasin apa ke bawahin? Ke atas. Ini yang bulatnya di mana coba? Nah, ini apa nih? Malah nutup ya? Itu buka buat yang mana sih? Ini ya? Oh, ini garis sama X. X tadi di mana ya, X? Bentar. Sumpah pusing kepala gua. Kotak. Nah, ini kebuka nih. Garis lurus. Sama beginian. Nih. Perlu gua pencet dulu enggak? Oh, enggak usah. Berarti ini benar. Yang garis lurus mana garis lurus? Kayaknya garis lurus di sini deh tadi. Nah, ini. Apa yang itu ketutup nanti? Oh, enggak. Benar. Nah, yang ininya ketutup. Gimana ya? X. Tombol yang X yang mana ya? Wah, sumpah pusing. Ini kalau nyampe 11:30 nggak kelar, gue udahan ya. Sumpah gue pusing. Kotak. Ini harus ada yang dimati-matikan. Nah, ini nih. Ah, ini X. Ya Allah, gue harus apal ininya. Harus apal itunya loh. Harus apal tempat-tempatnya. Gile dah nih. Waduh. Sumpah. Gimana nih? Coba yang garis letakkan yang garis mana? Garis horizontal apa vertikal nih? Ini vertikal. Ini horizontalnya di situ. Di sini yang ketutup. Sumpah pusing. Tujuan gue cuma mau buka tengahnya itu loh. Gimana nih? Waduh, malah ketutup. Belum nemu pintu yang bulat loh ini. Ini buat ke... Coba hidup-hidupin aja kali ya. Oh, yang ininya yang ketutup. Dah. Yang X aja belum ketahuan loh. X di mana X? X kayaknya di sini deh. Cara buka gini gimana tuh dia? Kok gue lupa sih? Ini buat matiin tengah. Aduh, gue lupa buat buka yang di kiri gimana tuh?
Wait. Lah, malah nutup. Mampus lu, ribet-ribet lu. Yang ada gambar-gambarnya mana sih? Ah. Elah, pusing banget gua. Iya, ini benar-benar harus dihafal dari awal nih. Gua enggak ngapal dari awal salah. Garis vertikal. Coba kotak kita matiin. Nah, ini X. Ini X nih. X sama yang vertikal. Aduh, ya vertikal tutup. Oh, yang X-nya harus di sini ya. Waduh, ketutup semua dong. Ini buka coba. Ini nutup dong. Jangan berarti. Sumpah jadi ketutup semua. Eh, gue penasaran banget nih. Lu buat tidur dulu gak sih? Enggak. Sabar, enggak. Tanggung ya sampai 11:30. X. X buat yang mana X? Nah ini. Oh, berarti yang itu udah kebuka dong. Yang X garis. Nah, ini buka kotak berarti. Coba ya. Loh. Gimana sih? Itu di tengah ya. Sumpah otak gua gak nyampe. Kiri kebuka. Sumpah ini harus nyari pintu yang bulat nih. Ah, udah bodoh. Dah, kita tutup aja ya nyampe sini nih. Gua udah pusing banget ya. Gini bang, dari sini. Wah, itu udah sangat membantu sekali tuh. Udah ya, udah mau 11:30 nih. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Gak usah. Nanti besok lagi. Kalau abis ini game ini udah dreadout tuh udah hampir pernah main, udah setengah main. Besok lagi detik, ya udah besok lagi ya. Kepala gue udah mulai mau meledak ini. Jadi kita sudahi saja pertemuan kita kali ini adik-adik. Absen, ini dia. Ayo, yuk absen yuk. Absen ya di penutup yuk. Ada Repa, ada Debi Salim, ada Dajiwari, ada Stephanie, ada Treasure Wonderland, ada Fajar, ada Febi, ada Hermon, ada Retno, ada Mawar. Ya, mantap. Ada siapa itu namanya tuh? Kok mata gua gak kelihatan sih? Ada Alpha. Ya, pokoknya terima kasih yang sudah menonton live kali ini. Gila udah berapa tuh? 2,5 jam loh. Lama loh. Gokil kalian. Ada Ratri. Ratri yang tadi udah meninggal Ratri ya. Ada Giant. Ada Angelina Christie. Oke, chat rate-nya langsung banyak loh. Giliran absen lo pada ya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Sampai bertemu di live selanjutnya. Makasih udah live sama-sama. Stephanie itu tantri ya, enggak usah aneh-aneh lu. Ribet banget yang lama-lama ya, ini ribet banget nih. Ini enggak tahu nih live selanjutnya makin pusing kayaknya gua. Yuk bang tidur. Oke, selamat istirahat kalian, selamat malam dan selamat beraktivitas besok, oke? Thank you, bye-bye. Semuanya selamat tidur. Good night everybody.